Hal ini aku mau ngebahas Uchu Kyodai. Pil Somon. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat yang udah nonton dan ngikuti channel ini. Arigato gozaimasu. Jadi, Uchu Kyodai ini adalah series karya Koyama Sensei. Menceritakan tentang Kyodai atau dua kakak beradik menuju luar angkasa. Jadi astronot. Jadi, buat kalian yang belum nonton anime ini, aku sangat merekomendasikannya. Memang keren sih. Jadi, kemarin aku ngelanjutin baca manganya dan sampai ke chapter atau pack di mana ibunya Muta ngebeliin baju buat Muta sebagai perayaannya yang udah dipilih sebagai misi untuk ke bulan. Dan baju atau kaos yang dibelikan ibu Muta itu bertuliskan Omurice. Plesetan dari kata omelet, telur dadar. Jadi karena desainnya lucu, aku carilah di internet kaos realnya Omurice ini. Dan benar memang ada. Tapi setelah cari di internet kaos Omurice ini, aku malah sampai ke katalog kaosnya bapaknya si Muta. Dan aku dikasih tahu kenyataan bahwa kaosnya bapaknya Muta itu lebih keren dibanding kaos Omurice itu. Kenapa? Karena semua kaosnya diawali dengan huruf P. Semua kaos atau outfitnya bapaknya si Muta ini, semuanya diawali dengan huruf P. Koyama Sensei mangakanya sih bilangnya di awal P itu untuk Papa. Tapi di chapter awal, Koyama Sensei malah mengubah P itu menjadi Paradise atau Surga. Dan malah keasikan si mangakanya ini. Dari Paradise ke kata-kata yang lain yang diawali dengan huruf P. Jadi hari ini aku mau nge-share kepada kalian dan kasih tahu kaos apa saja yang dipunyai oleh bapaknya si Muta. Udah ngumpulin sih beberapa, aku nggak tahu udah semuanya atau belum. Cuma karena desainnya lucu dan kata-katanya unik, mungkin bisa jadi referensi buat aku atau kalian di masa tua nanti. Oke, kalau begitu ini dia kaos bapaknya Muta. Nah, ini dia yang pertama. Jadi kayak semacam kimono atau hakama gitu ya. Hakama ya kalau cowok. Jadi ada tulisan P. Katanya sih Koyama Sensei bilang P itu untuk papa. Cuma di chapter berikutnya, kalau nggak salah, di awal itu menjadi Paradise. Jadi P tadi ke Paradise, surga. Dari sinilah kata Koyama Sensei, kasihkan dia ngubahnya. Dari Paradise ke kata-kata selanjutnya. Nah ini mulai pakai kaos dia. Paradise, surga. Terus yang ketiga ada nih, Powerful. Woi, kuat. Apa nih? Ini Aino O. Otsu. Ah, ini ada kanji, nggak tahu. Jadi dari P Powerful, P Paradise Powerful. Terus ada puding. Oh, lagi makan puding pasti nih. Paradise Powerful puding. Nah, terus ini ada poem. Puisi. Mantap. Surga kekuatan, kuat atau kekuatan. Puding ada puisi, poem. Wih, mantap. Tadi hakamanya P doang, ini ada pot. Pot dengan ada gambar potnya kayak Gucci. Gucci atau pot ini pot. Itsu Mademo. Itsu Mademo bla 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 bla. Saya nggak tahu kanji. Ada poison nggak tuh, hacun. Nggak tahu lah nih untuk mendeskripsikan apa. Soalnya kan bapak-bapaknya si Muta ini hobi main pelesetan kata. Poison. Oke, itu bapaknya. Nan demo iyo. Oh to. To kali ini berarti do. Odonde. Ini ada piki pits. Gambar apa? Buah persiknya. Piki pits. Piki itu apa? Nah ini sampai di anime. Oh fang. Oke, untuk fang. Pasta no. Kalau nggak salah sambungannya udon. Pasta no udon. Aku ingat nih. Soalnya waktu di mana sih, di Amerika atau apa, maknya ini mau masak pasta tapi bapaknya ini pengennya udon aja. Enggak ada udon. Ada passion. Wow. Passion, passion. Ada piano. Piano, mari-mari. Oh, party. Aduh. P untuk party. Oke, mantap. Wow, pretty. Pretty dog ya, apa sih yang anjing apo yang di iklan tuh, pretty dog apo, pretty, warna pink lagi. Ada parade, ini apa nih yang kecil yang nggak kelihatan nih. Next, oh pretty dengan gambar beruang. Kuma, pretty kuma. Ada poke, pocket ya, pocket. Oh, tengok.
Hope untuk Poke, Paradise Poke. Ini semua kata-kata random yang diawali dengan Hope lah pokoknya. Pug is dog. Pug is dog. Pug itu apa? Jenis anjing ya. Apo, apo itu pug mungkin. Atau pug itu jejak kaki. Ini ada jejak kaki. Pug is dog. Post it note. Ada post it note-nya. Panik. P untuk panik. Berarti kata-katanya nggak kata motivasi, kata-kata random aja. Yang penting diawali huruf P. Wow, perfect, perfect. Pick, no, poop. Pick tanda tanya no, poop. Babi, nggak, ini poop. Pajama, nggak tuh. Malam lagi. Pas kan? Emang hebat nih, god nih. Bapaknya nih, nggak tau lah. Tadi beli nama mamanya atau beli sendiri dia. P semua. P untuk pop. Ngap-ngap pup sih, pungko.